Hai guys, kali ini DJB akan mengupas Gebor. Ya, ini salah satu produk yang baru masuk ke Indonesia, namun dengan berbagai macam home appliance banyak sekali, dan salah satunya yaitu kompor listrik multifungsi penanak nasi. Produknya namanya GRN18A. Di sini kapasitasnya 1,8 liter. Ya, untuk penanak nasi bisa, untuk merebus, menggoreng, memanaskan, menumis. Wah, nih luar biasa. Ada lapisan anti lengket. Ada dua tingkat pengendalian. Oke, jadi ini harusnya memakai listrik. Ya, daya pengenal 600 watt. Bobotnya dan dimensi. Oke, tidak lagi buatan China. Kita cek bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya seperti ini. User manualnya dalam bahasa Inggris. Oke, cara pembersihannya, cara handlingnya, sirkuitnya, produk. Oke, sisanya dalam bahasa yang lain. Kita langsung saja coba buka. Ini untuk bagian tutupnya. Terbuat dari kaca. Jadi handle-nya pegangannya seperti ini. Untuk colokannya yang sudah versi Indonesia pastinya, karena sudah Giorsmi di Indonesia. Yang panjangnya ini, jadi panjangnya hanya sekitar 60 cm, yang cukup pendek. Untuk bagian dalamnya ini saya kurang tahu bahannya apa, namun sepertinya bukan murni stainless ini. Oke, okay. Ini bagian untuk ya, di sini terbuat dari bahan plastik. Ada tombolnya, pemanasnya, ada lampu indikator. Kapasitasnya ini yang 1,8 liter. Kita coba cek, sebetulnya untuk nasi ini untuk ukurannya cukup kecil, bukan yang besar. Jadi mungkin untuk nasi hanya 1 cup kali ini, 1,5 cup untuk 1-2 orang saja. Kita coba tes dinyalakan seperti apa. Oke, untuk konektornya di sini, jadi mudah sekali kabel ini dicari di pasaran. Jika ada kendala, tinggal diganti bagian kabelnya, bukan kabel yang tipe menyatu. Ini lebih menarik, lebih bagus untuk jangka panjang. Oke, ada lampunya seperti ini, LED. Kenyataannya tidak berkedip, dia warnanya LED ini berkedip karena di layar saja. Tinggal kita tes seberapa cepat untuk memanaskan. Taruh jadi posisinya seperti ini, jadi bisa mengukus di atasnya dan di bawah bisa untuk memasak. Oke, terima kasih telah menonton, selalu bantu channel, jangan lupa like, klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar, jika ada tambahan saya bakal tulis kolom deskripsi. Follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.